Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, di sini ada banyak pertanyaan ya. Mungkin pertanyaannya masuk lewat Ustaz Syamsul aja dulu. Dipilih yang apa namanya? Terbaiknya. Nah, waktunya mungkin yang berkaitan dengan materi saja. Dalam matan Imam Al-Muzani menggunakan bentuk jamak untuk malaikat yang diutus kepada para rasul. Apakah selain Jibril alaihi salam ada malaikat lain yang diutus kepada para rasul? Apa tugas-tugas mereka? Ya, dijama oleh Imam Al-Muzani sebab di dalam Al-Qur'an dijama rusulan uli ajnihatin. Jelas ya? Rusulan. Ya. Yang kita ketahui Jibril. Adapun yang lainnya, seperti yang saya sudah terangkan di pembahasan para malaikat, apa yang disebutkan secara global, kita imani secara global. Iya. Ibnu Taimiyah berfatwa, apabila ada seorang yang meyakini basmalah sir dan mengimani masyarakat yang berkeyakinan jahar, kehendaknya dia menjaharkan basmalah. Apakah ini bisa juga berlaku untuk beberapa masalah khilafiyah dalam hal fikih seperti kunut subuh dan yang lainnya? Ya. Dalam masalah yang seperti ini, seorang boleh dia mengkiaskan kepada yang lain kalau dia punya keahlian di dalam mengkiaskannya. Dan ini dia perlu belajar ilmu usul fikih, ilmu kaidah-kaidah fikih, dan perlu belajar ilmu fikih. Kalau dia belajar tiga ilmu, tidak apa-apa dia kiaskan. Jelas ya? Dia pakai di masalah yang lain. Tapi kalau dia belum belajar, dia tanya kepada orang yang berilmu. Dia tanya kepada orang yang berilmu supaya dia pandai untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dari jawaban yang diberi kepada orang yang diberi dari orang yang berilmu. Iya. Berkaitan dengan kunut subuh, ya, itu pembahasannya adalah pembahasan yang lebih mendasar daripada pembahasan basmalah. Ya. Walaupun di pembahasan basmalah juga memang ada titik-titik yang dinukil oleh para imam, mereka keras di dalamnya. Tapi memang pertimbangan dari sisi menjaga kondisi umum, mempertimbangkan maslahat-maslahat, itu adalah pembahasan di dalam kaidah-kaidah fikih. Iya. Pembahasan di dalam kaidah-kaidah fikih. Jadi kalau seorang sudah mempelajarinya, dia tahu ketentuan-ketentuannya, insya Allah dia pandai menempatkannya pada tempatnya. Ya, kalau ada masalah khusus, dia tanyakan secara khusus kalau dia tidak pandai menempatkannya. Ini ada pertanyaan, apakah hukum mengkritisi dan menyebutkan kesalahan pemerintah dalam situasi akademik? Sebagai contoh, salah satu mata kuliah kita, evaluasi kebijakan, yang mengkritiki kesalahan dalam kebijakan. Ini tidak cocok ya, evaluasi kebijakan, ini mata kuliah, harusnya dia bahas bersama orang-orang yang bersangkutan. Bukan dilempar ke mahasiswa, kemudian mahasiswa dilanjutkan dengan demo. Ya. Tidak seperti itu caranya. Baik. Oke, ini hal yang tidak diperbolehkan ya. Kalau dia ingin mengkritiki, ya dia tempuh tempatnya dengan cara yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniya." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, maka jangan dia
Sampaikan terang-terangan. Waliyakhud biyadihi, diambil tangan pemerintah itu. Dan dia nasihati secara rahasia. Fa'in qabila fadak, kalau dia terima, ya itulah yang diinginkan kalau dia terima. Kalau tidak, qad adda alladhi alaihi, dia sudah menunaikan apa yang diwajibkan terhadapnya. Penyebutan fulan syahid yang tidak ada dalil padanya dilarang secara mutlak. Apakah dilarang secara mutlak? Benarkah ada fatwa Ibnu Taimiyah yang membolehkan penyebutan tersebut untuk orang-orang yang sudah dikenal kesolehannya? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memperbolehkan untuk orang-orang yang sudah dipersaksikan oleh manusia kesolehannya, boleh saja dikatakan dia penghuni sorga. Jelas ya? Dan beliau berdalilkan dengan hadis antum syuhada Allah ala ardihi, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Di mana pernah berlalu di depan Nabi jenazah, maka manusia memujinya. Maka Nabi bersabda wajabat. Kemudian berlalu jenazah, manusia mencelanya, maka Nabi berkata wajabat. Yang pertama wajib, dia masuk surga, yang kedua masuk neraka. Iya. Tapi ini tidak ada pendalilan yang kuat di sini ya. Tidak ada pendalilan, karena di sini Nabi, perbuatan para sahabat tersebut disetujui oleh Nabi. Disetujui oleh Nabi. Berarti asalnya itu adalah penetapan dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu apa yang disebut di kebanyakan buku-buku akidah itu adalah hal yang lebih kuat. Hal yang lebih kuat. Nah, mesti apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu yang kuat. Tapi yang kuat adalah apa yang dikuatkan oleh apa? Oleh dalil. Apa yang dikuatkan oleh dalil. Baik. Ya, untuk berkaitan dengan pelajaran yang sudah berlalu, di ini aja ya, didengarkan kembali ya. Ya, kalau minta diulangi lagi pelajarannya, ya berarti diulangi lagi doronya. Ya. Ini sebagian pertanyaan saya sudah jawab ya, yang ditanyakan di sini. Apakah bermain sepak bola termasuk tasyabbuh dengan orang kafir? Ya, tasyabbuh itu kalau itu adalah kebiasaan khusus bagi orang kafir, ya, yang merupakan sifat khusus mereka. Jelas ya, dalam keagamaan mereka maupun hal yang bersifat khusus pada mereka. Tapi kalau hal tersebut sudah tidak berkaitan dengan keagamaan mereka, perkara tersebar di tengah kaum muslimin, maka itu tidak dipermasalahkan. Iya. Karena itu main bola, itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, tidak menampakkan aurat, ya bukan karena dia main bola, dia jamak antara dua sholat, atau dia tinggalkan sholatnya, jelas ya, dia akhirkan sholat. Ya, kalau tidak ada pelanggaran, insya Allah tidak ada masalah. Iya, sebab memang asalnya permainan ada di mana-mana. Iya, semuanya orang main bola. Iya, baik. Ini pembahasan tasyabbuh perlu fikih yang bagus. Sebab banyak orang keliru dalam memahami makna tasyabbuh ini. Iya. Kalau semuanya dianggap tasyabbuh, orang kafir makan, berarti kita tidak boleh makan. Iya. Iya kan? Jadi harus dijelaskan apa ketentuan yang disebut dengan tasyabbuh itu. Ya, memang di masa seperti sekarang ini kita banyak menemukan dari kerabat, dari keluarga, karena dia mengenal pemikiran-pemikiran yang keliru. Nah, di sini pentingnya hikmah seseorang dan kebijaksanaan mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, itu disebut dakwah di jalan Allah. Dakwah di jalan Allah itu disyaratkan ilmu di dalamnya. Dia punya pengetahuan.
pengetahuan tentang apa yang dia dakwakan, pengetahuan tentang cara mendakwakan. Kemudian disyaratkan dia punya hikmah. Iya. Kemudian disyaratkan dia punya kesabaran di dalam mendakwakan dan hilim. Iya. Ini semuanya penting diketahui oleh seorang dai. Orang yang ingin menyampaikan kebaikan kepada saudara yang mempunyai lain, dia hendaknya mengetahui bahwa dakwah itu untuk membebaskan manusia dari api neraka. Iya. Mengajaknya untuk membangun ibadah yang benar. Membangun ibadah yang benar. Iya. Dan orang-orang yang jahil itu perlu diajari. Dan banyak manusia sekarang ini jatuh di dalam bidah itu bukan karena mereka ta'assub di dalamnya, tapi karena sudah merupakan kebiasaan dan tradisi, belum sampai kepadanya ilmu. Kalau diterangkan dengan cara yang bagus, dijelaskan dengan hikmah, maka insyaallah ta'ala mudah untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Maka dikedepankan menyampaikan dengan hikmah, menyampaikan dengan ilmu, berlemah lembut terhadap orang yang jahil, diajarkan ilmu itu kepada orang jahil, ya, agar supaya dia mengerti dan mengenal ilmu agama. Nah, seorang dikenal baik semasa hidupnya, tatkala meninggal dunia masih isbal, apakah diterima amalannya yang lain? Ya, amalan yang lain diterima sepanjang amalan tersebut amalan yang dia kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isbalnya saja yang dikhawatirkan, karena itu adalah perbuatan yang diharamkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Apa yang melewati atau sarung yang melewati kedua mata kaki, maka itu tempatnya di dalam neraka. Iya. Okay, isbal hukum yang diharamkan, itu yang dikhawatirkan. Tapi amalan yang lain, sepanjang terpenuhi syarat keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi, iya, maka insyaAllah ta'ala itu diterima. Apakah syarat-syarat yang menjatuhkan vonis ahlul bid'ah kepada seorang? Apa cukup dengan mendapati beberapa amalan yang merupakan amalan bid'ah? Seorang dikatakan ahlul bid'ah, keluar dari sunnah, kalau dia menyelisihi prinsip dasar, suatu dasar pokok dari sunnah. Kalau dia menyelisihi dasar pokok, ini dikatakan ahlul bid'ah. Walaupun satu masalah saja. Dia mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, ini dikatakan ahlul bid'ah. Atau dia menyelisih di perkara cabang, tapi memperbanyak kesalahan di situ. Atau ada beberapa kesalahannya di masalah cabang, dan dia membangun permusuhan, kebencian, ya, al-wala wal-bara, karena masalah tersebut. Ini bisa masuk di dalam pembahasan bid'ah. Itu ukuran-ukurannya. Ponis ahlul bidah tersebut sifatnya diberlakukan orang per orang atau bisa diberlakukan kepada lembaga yang di dalamnya bercampur antara sunnah dan bidah? Yang dilihat adalah apa yang mendominasi. Ada hukum umum. Iya. Hukum umum. Nah, itu para ulama mengatakan misalnya Ikhwanul Muslimin itu dari ahlul bidah, jemaat tabligh. Iya. Tapi orang per orangnya belum tentu dihukumi seperti itu. Sebab ada yang masuk jahil, tidak mengerti apa-apa. Ikut-ikutan saja. Tapi mereka yang mengerti manhaj Ikhwanul Muslimin, mengerti manhaj jemaat tabligh, dan tetap berada di situ, maka ini yang diberikan kepadanya hukum tersebut. Baik.
berkaitan dengan konsekuensi daripada mencela atau berkata buruk kepada suatu objek, yang objek itu tidak pantas menerima celaan tersebut. Perkataan tersebut akan kembali kepada pencela. Bagaimana kalau kita mencela melalui hati? Apakah hukum di atas berlaku? Ya. Itu yang berkaitan dengan amalan hati, beraneka ragam ya. Ada hal yang sifatnya terlintas saja, lewat, bisikan-bisikan. Yang seperti ini, sepanjang dia hanya melintas saja, dan dia mengacukannya, maka insya Allah ta'ala itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia mencela di dalam hatinya dengan suatu azam, dengan suatu celaan yang dia yakini, maka ini akan memberi pengaruh. Dia akan memberikan pengaruh. Apakah mati suri itu ada? Karena banyak saksi pelaku yang sudah merasakannya, kemudian diberitahukan lewat, kemudian diberitakan lewat TV, video YouTube dan lain-lain. Jangan percaya ya berita-berita, ya, video YouTube dan lain-lain. Iya, tidak ada yang dikatakan mati suri itu. Dalam artian dia sudah mati benaran, kemudian dia hidup. Iya, itu tidak ada. Jelas ya? Tidak ada yang seperti itu. Thumma ilaina yurja'un. Kemudian mereka dikembalikan kepada kami. Sudah kembali kepada Allah. Kok bisa kembali lagi? Ya. Cuman syubhatnya, sebagian orang enggak paham. Ada orang yang disangka sudah mati. Ya. Diperiksa napasnya enggak bernapas lagi. Jantungnya tidak berdenyut lagi, dikiranya sudah mati. Tiba-tiba dia hidup lagi. Ini orang sebenarnya tidak mati. Tapi dia tidak diketahui bahwa dia belum mati. Itu saja masalahnya. Ya. Jelas ya? Padahal di sisi kedokteran itu ada yang seperti itu. Dan kejadian yang seperti ini, ya, banyak terjadi memang. Ya. Sudah diperiksa, oh ini katanya, oh sudah mati. Ya. Diangkat kerangka, sudah diantas kerangka, tiba-tiba berdiri. Ya. Bergerak. Ya, ini akhirnya belum mati dia, bukan mati suri namanya. Itu memang asalnya belum apa? Belum mati. Kalau roh sudah keluar, tidak mungkin kembali lagi. Itu keyakinan umat Islam, jangan dirusak. Ya. Nah, hati-hati ya di Indonesia ini keyakinan rusak di Indonesia. Ya, orang sudah mati bisa balik lagi balas dendam. Na'udzubillah. Saya membaca sebuah situs tentang gambar trompet sangkakala seperti di bawah ini. Wah, hebat sekali dia bisa. Dari mana dia bisa menggambar trompet ini? Ya, ini masuk di dalam perkara gaib tanpa ilmu. Ini termasuk dosa yang besar ya, yang seperti ini. Ya. Apakah kita manusia zaman sekarang ketika tidur bisa bermimpi bersama Rasulullah? Karena ada rekaman seorang wanita tua yang bermimpi bertemu Rasulullah bersama Syekh Albani. Kemudian wanita itu memberitahu kepada Syekh via telepon. Ya, kalau bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal yang mungkin memang dan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Itu berlaku hingga di masa sekarang. Berlaku hingga akhir masa. Seorang mungkin untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang syaitan tidak bisa berwujud seperti wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, tidak bisa berwujud seperti apa? Wujud Rasulullah. Tapi kalau dia mengaku saya Rasulullah, bisa aja syaitan mengaku. Ya. Karena itu kalau ada yang mengaku ketemu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya dulu, Rasulullah itu bagaimana? Oh, rambutnya keriting. Ya misalnya, oh itu bukan Rasulullah. Jelas ya? Sebab di sifat beliau tidak seperti itu misalnya. Karena disebutkan rambut beliau tidak lurus, tidak pula apa? Keriting. Jelas ya? Atau dia sebutkan bagaimana Rasulullah itu? Oh, Rasulullah sangat tinggi sekali.
Nah, ini bukan Rasulullah yang dia lihat. Jelas ya, beliau tidak sangat tinggi, tidak pula sangat apa? Tidak pula pendek. Nah, jadi harus dia pelajari dulu. Ya. Dia baca bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Kalau dia tahu, kemudian mimpi, ya, dia lihat seperti yang dia baca dalam hadis. Nah, itu memang syaitan tidak bisa berwujud seperti apa? Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang banyak orang-orang salih, ya, di masa sekarang ini dari para ulama kita yang apa? Ada kaitannya dilihat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebut oleh penanya di sini Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, si pemimpin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kemudian meninggalkan jejak-jejak telapak kaki. Kemudian datang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan beliau mengikuti jejak itu persis, tidak keliru. Nah, dan ini juga pernah dia mimpi di Yaman sana. Bahkan orang Badui. Ya. Dan dia bermimpi sama dengan mimpi itu. Padahal dia tidak kenal. Ya, dari sunnah, cuma mimpi. Kemudian dia datang ke Syekh Mubil bercerita tentang hal tersebut. Ya, sebab dia bisa bercerita karena Nabi berucap sesuatu kepadanya. Ya. Ucapan yang orang Badui ini sendiri bahasanya tidak seperti itu kalau dia bahasa sehari-hari. Jadi ini menguatkan bahwa mimpinya apa? Ya, orang ini benar dalam apa? Ucapannya. Iya. Baik. Dan ada mimpi, kalau hal-hal yang seperti ini adalah hal yang dimaklumi ya. Kalau di buku-buku para a'immah juga banyak. Iya. Dan itu adalah kabar gembira. InsyaAllah ta'ala adalah hal yang baik. Ya, cuman yang menjadi pokok bagi ahli sunnah, ya, sumber kesibukannya adalah mempelajari apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu sibuk pikir mimpi-mimpi. Ya. Baik. Bagaimana dengan kaidah yang mengatakan bahwa pemboikotan terhadap ahlul bidah tidak diperlukan di zaman ini sebab salafiyin lemah? Apakah ini sesuai dengan kaidah salah? Nah, ini kaidah salah. Kaidah keliru, bahkan kaidah yang batil. Iya. Sebab menghajar ahlul bidah, saya sudah terangkan itu adalah apa? Ibadah. Betul kalau dia menghajar dan menimbulkan, memberikan ke dalam dirinya bahaya yang lebih besar, melahirkan kemungkaran yang lebih besar, di situ tidak disyariatkan. Itu di pertimbangan maslahat dan mafsadah. Iya. Dan telah ada sejumlah manusia, mereka sedikit, oleh Imam Ahmad disuruh menghajar tokoh-tokoh ahlul bidah di masanya, di kampungnya. Padahal mereka sedikit. Jelas ya? Mereka sedikit. Baik. Dan ini, ya, kadang sebagian orang membawakan kaidah-kaidah dianggap bagus, padahal kalau diperiksa sesuai dengan jalan as-salaf belum tentu benar. Iya. Dan di sini juga yang penting saya ingatkan, ya, seorang itu berpegang dengan sunnah sebagaimana yang datang dari as-salaf. Buku-buku akidah kita pelajari. Kita ambil dari sumber-sumbernya. Kita lihat bagaimana penerapan-penerapan as-salaf. Sebab kita mengikuti siapa? Para as-salaf. Iya. Itulah baru benar. Baru dia benar di dalamnya. Dan dia lihat bagaimana para ulama besar di dalam memahami hal tersebut. Iya. Ini ukuran-ukurannya. Jangan sampai seorang hanya mengambil dari sebagian penuntut ilmu saja atau mengambil dari orang-orang yang bermasalah, ya, memang dibicarakan oleh ulama lain, akhirnya muncul kaidah-kaidah yang seperti ini. Apakah berdusta untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok termasuk yang dibolehkan? Ya, disebutkan dari al-islah, apa namanya, dari dusta yang dibolehkan itu untuk li-islah datil bait. Dusta apa pembicaraan seorang suami kepada istrinya dan di peperangan, itu tiga tempat. Itu tiga tempat. Maka kalau di dalam hal ini bisa mendamaikannya, ya, insyaallah taala itu tidak ada masalah ya. Baik.
mohon nasihatnya. Ya, ini mohon nasihat jitu untuk anak saya. Suka berbohong dan senang mengatakan bohong. Dan sudah berulang, saya memukulnya tapi tetap bohong. Ya, ini perangin karena dia sering dipukul, akhirnya dia sering bohong. Ya. Itu harus dipengaruhi, dilihat ya anak-anak. Nah, seluruh kesalahannya diselesaikan dengan cara apa? Cara dipukul. Iya. Ini kebiasaan, kalau sudah biasa, ini memang agak sulit untuk dirubah. Harus diberikan apa? Ya, diberikan solusi. Solusi yang pertama, ya, dia jangan menghukum anaknya. Kalau anaknya berucap jujur kepadanya, walaupun dia salah. Ya, dia berkata jujur saja, walaupun dia salah. Bagus, kamu karena jujur, saya tidak hukum. Jelas ya? Ini mendidik untuk jujur. Dan yang paling bagusnya lagi, kasih satu ayat, satu hadis. Suruh hafal, suruh baca 100 kali tiap hari. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tergolonglah orang-orang yang jujur. Suruh hafal. Ya. Ayat itu. Jelas ya? Kalau dia dusta, suruh baca 1000 kali. Dusta lagi, suruh baca 10.000 kali. Ya. Dan ini pembacaan memberikan pengaruh pada jiwa. Dia suruh baca ayatnya sekaligus terjemahannya. Sekaligus apa? Terjemahannya. Ini melatih ya. Ya, jangan diselesaikan dengan cara memukul. Memukul itu dibolehkan kadang-kadang. Iya. Dibolehkan kadang-kadang. Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Baik, itu mungkin cara yang saya anggap bagus. Ya wallahu ta'ala. Kami selalu mengatakan hadis disahihkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Tapi mereka orang-orang Wahabi selalu mengatakan hadis disahihkan oleh Al-Albani, didhaifkan oleh Al-Albani. Ya. Ini siapa yang bilang seperti ini? Salafi yang mana yang dia kenal? Ya, ini Wahabi ya bahasanya. Ini Wahabi tipe apa? Ya. Baik. Hadis itu kalau dia sudah riwayat Bukhari dan Muslim, ya, tidak ada dari orang-orang mengerti ilmu hadis di kalangan salafiyin yang disebut Wahabi ini yang mengatakan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan disahihkan oleh Al-Albani. Itu enggak ada yang berkata seperti itu. Itu dusta. Ya, kalau disebut riwayat Bukhari itu sudah cukup. Riwayat Muslim sudah cukup. Orang sudah paham itu sahih. Tapi kalau di luar Bukhari dan Muslim, ya ini memang perlu apa? Perlu meyakinkan bahwa hadis ini adalah hadis apa? Hadis yang sahih. Ya, maka perlu dibawakan pakar yang ahli yang memberikan hukum apa? Hukum sahih. Dan sekarang yang paling dekatnya siapa? Syekh Al-Albani, ahli hadis di masa ini. Iya. Dan mereka juga ini yang mengkritik-kritik, ya semuanya mengakui bahwa Syekh Al-Albani adalah apa? Ahli hadis. Iya. Walaupun ada yang membantah-bantah itu cuman orang-orang yang keras kepala saja, bersombong saja. Tapi mereka dalam hatinya juga tahu bahwa Syekh Al-Albani adalah apa? Ahli hadis. Iya. Baik. Iya. Bolehkah kita meletakkan kitab-kitab para ulama di lantai saat kita sholat? Ya, Al-Quran, hadis, buku-buku ilmu yang ditulis padanya ayat-ayat, hadis-hadis, ilmu, itu jangan diletakkan. Di mana? Di lantai. Diletakkan di tempat yang bagus. Sebab ini dari bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Dalika wa may yu'azzim syi'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Apa hukum orang yang bertahun-tahun sholatnya masbuk terus? Dalam kurung lebih sering masbuk. Oh, berarti bukan masbuk terus namanya. Iya. Jadi lebih sering masbuk. Ya ini, kalau dia tanya apa hukum sholatnya, ya sholatnya ya syah saja. Ya.
Tapi orang yang seperti ini di atas khatar, di atas bahaya yang besar. Terus menerus satu kaum dia mengakhirkan terlambat di sholat, hingga Allah membuat dia terlambat dalam perkara-perkaranya. Ya, karena dia terlambat hadir sholat, dibuat oleh Allah apa? Terlambat di dalam urusan-urusannya. Karena itu hati-hati ya. Dan biasanya orang-orang yang sering terlambat akan dia dapatkan dirinya sering terlambat dalam urusannya. Ya, ada yang dia urus sudah dia ini, wah enggak saja mulus, mungkin ada hambatan sedikit, terlambat baru dia sampai. Tapi coba kalau dia jaga sholatnya, maka insya Allah ta'ala itu akan memberikan pengaruh yang baik. Iya. Apa status jihad di Suriah? Apa status penguasa Bashar Assad? Termasuk zalim atau kafir? Ini apa? Ada urusan apa antum dengan Suriah? Ya. Di Suriah atau di Indonesia? Ya. Kaum muslimin di Suriah terzalimi. Kita doakan saja kebaikan untuk mereka. Ya. Kita kirimkan bantuan apa yang kita bisa kirim. Nah, adapun jihad, jihad itu harus dengan kepemimpinan seorang pemimpin. Sudah diterangkan tadi. Ya. Enggak ada, enggak boleh rakyat Indonesia pergi jihad ke Suriah. Cuma kalau diizinkan oleh pemerintah. Jelas ya? Ya. Siapa yang ingin pergi berjihad dan tidak diizinkan oleh pemerintah, itu artinya dia tidak, ya, itu artinya dia tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Dia tidak memiliki kemampuan. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak diizinkan oleh pemerintah, itu dianggap orang yang tidak mampu berjihad. Baik. Dia diragukan untuk penduduk Suriah, ya, di dalam membela diri mereka dari si zalim Bashar Assad ini, ya, itu adalah hal yang disyariatkan. Nah, dan dimaklumi ya, Bashar Assad ini, ya, mereka ini dan pas apa namanya orang-orang yang bersamanya itu kebanyakannya dari Syiah Nusairiyah. Dan ini termasuk orang ekstrim Syiah. Iya. Ya, itu wajar mereka membantai seperti itu. Sebab dari keyakinan Syiah, ya, ahli sunnah itu halal darahnya. Perempuannya halal. Hartanya dihalalkan. Jadi wajar kalau dia membantai biasa. Nah, jelas ya, karena memang itu keyakinannya. Itu keyakinannya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar untuk saudara-saudara kita di Suriah dan menyegerakan kebinasaan orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Cuma ini tidak cocok ya pembahasan tentang Suriah, ya, dibahas di umum, ya, buat orasi massa, ya, ceramah bertahap, sesi seri pertama, seri kedua, ya, diceritakan tentang kepiluan di Suriah. Mau bikin apa dengan menceritakan kepiluan ini? Ya, mau membuat orang-orang berangkat semua ke Suriah membanggakan kepada pemerintah begitu? Ya, harus diketahui ya akibat dari perbuatan. Betul kita bersedih, ya, tapi jangan menambah musibah di atas musibah. Harus ditempuh dengan apa? Cara-cara syariat. Harus ditempuh dengan cara-cara syariat. Baik. Kalau dia buat penggalangan dana misalnya untuk apa namanya mengumpul bantuan untuk kaum muslimin, itu boleh saja, tapi mengisahkan kejadian-kejadian pembantaian, bagaimana ini membantai itu. Ini bukan dari bentuk yang cocok mengabarkan berita seperti itu di negeri. Ya. Yang kalau diberitakan seperti itu mungkin akan terjadi masalah-masalah di dalam negeri tersebut. Iya. Ini masalah pemberitaan harus hati-hati. Karena itu yang seperti ini itu memang yang pandai menempatkannya adalah fuqaha, orang-orang yang punya fikih. Bukan orang-orang yang punya semangat saja. Iya, punya semangat. Dan ini harus dipahami ya. Dan saya kadang mendengar ya sebagian orang apa namanya berbicara tentang Suriah. Ya. Bahkan ada didatangkan orang-orang Suriah diterjemahkan menceritakan kepiluan Suriah. Ini keliru yang seperti ini. Keliru. Iya. Kalau ingin memberikan bantuan untuk kaum muslimin di Suriah, disinggung umum saja. Semua orang sudah memaklumi. Berita-berita semua orang bisa lihat. Semua orang apa? Bisa melihatnya. Yang paling penting di kondisi yang seperti itu, kaum muslimin diberikan wejangan, diberikan pegangan. Ya, dan diberikan nasihat jangan sampai kejadian Suriah juga menimpa kita.
Nah, itu yang harusnya diberikan, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Itu yang dititik beratkan. Jelas ya? Oke, ini hati-hati di pembahasan-pembahasan fitnah itu. Sekali lagi harus punya fikih yang bagus. Jangan semangat saja. Ya. Kalau sedih, semua orang bersedih. Tapi tidak setiap orang yang bersedih, dia berhak mengapresiasikan melampiaskan kesedihannya ya, dengan caranya sendiri. Harus ditimbang dengan ukuran syariat. Baik. Ya, adzan dulu ya. Silakan. Baik, ini adalah pertanyaan. Tatkala ahlul bidah ingin bertobat, apakah harus semua orang diberitahu tobatnya? Ya. Ini dilihat dulu siapa ahlul bidahnya. Ya. Siapa ahlul bidahnya? Kalau dia orang yang terkenal, tokoh, ya maka yang seperti ini kalau dia tobat, harusnya dia tobat dan dia umumkan tobatnya. Ya, supaya dia melepaskan tanggung jawabnya dan dia bersihkan manusia dari apa? Bidah selama ini tersebar karena dia adalah orang yang dikenal. Tapi kalau dia ahlul bidah, cuma dia sendiri saja yang melakukannya. Masa disuruh taubat di pasar? Ya. Ini tidak cocok ya. Baik. Telah tersebar bahwa Anda mengajarkan buku Ahlul Bidah Al-Waraqat karya Imamul Haramain Abu Ma'ali Al-Juwayni. Apakah ada rekomendasi dari ulama ahli sunnah mengenai kitab tersebut?
Ya, semua orang tahu ya siapa Abul Mu'ali Al-Juwayni. Ya. Dia seorang berpemahaman Asy'ari. Ya. Tapi buku ini Al-Waraqat juga semua orang tahu bahwa dia adalah buku usul fikih bagus bermanfaat. Iya. Bagus dan apa? Bermanfaat. Diajarkan oleh para ulama kita. Syekh Shalih Al-Syekh mengajarkannya. Menteri Agama sekarang ini. Ya, diajarkan oleh guru kami, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, pernah mengajarkannya walaupun saya tidak ikut ya. Ya, cuman ada rekaman pelajaran beliau. Nah. Ya. Dan diajarkan di Ma'had Darul Hadith di masa Syekh Muqbil. Ini termasuk pelajaran-pelajaran dasar di usul fikih. Selain daripada buku Al-Usul min Ilmul Usul karya Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas ya? Apakah ketika saya mengajarkan buku ini, saya mengajarkan bidahnya Al-Juwayni? Ya. Ada kesalahan-kesalahan Al-Juwayni pada sebagian kalimatnya, itu diterangkan. Tapi buku Al-Waraqat ini punya keistimewaan yang diakui oleh para ulama. Tidak ada salahnya untuk diajarkan. Sebagaimana Imam An-Nawawi ada kesalahan-kesalahan dalam akidah. Walaupun tidak dikatakan beliau ahlul bidah, karena beliau dalam hal tersebut ada kesalahan ijtihad, tapi bersama dengan itu tidak ada dari para ulama kita yang melarang mengambil manfaat dari apa? Sahih Muslim dari Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Padahal ada takwil pembahasan sifat-sifat, kesalahan seputar masalah tabarruk, ya, dan selainnya dari kesalahan-kesalahan Imam An-Nawawi. Iya, jelas ya? Baik. Maka ini harus diperhatikan, dikondisikan. Iya. Ada hal dulu di masa riwayat. Iya. Kalau kita periksa di riwayat itu, banyak rawi-rawi di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada pemikiran bid'ahnya. Iya. Ada pemikiran bid'ahnya. Pakai Syiah, Qadariyah, tapi ada riwayatnya diambil. Kenapa? Sebab lisannya jujur. Iya. Maka ini yang menyebabkan hadisnya diterima. Sehingga bid'ahnya tidak mungkin, karena bid'ahnya dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadisnya diterima oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Walaupun ada sisi perbedaan antara riwayat dan buku seperti ini, hanya saja kalau di buku tersebut sudah dikenal dengan kemanfaatan, juga sudah diajarkan oleh ulama-ulama sunnah, ya, mengajarkannya dengan mengingatkan, dan setiap orang yang mengajarkannya mengingatkan Abul Mu'ali Al-Juwayni itu siapa. Iya. Dan seingat saya ketika saya kasih biografi juga saya ingatkan siapa Al-Juwayni ini. Jelas ya? Baik. Ini yang berkaitan dengan Al-Waraqat. Ya, dan bukan cuma buku ini aja yang kita ajarkan. Banyak buku usul fikih lain kita ajarkan. Iya. Iya. Di pendidikan dan di pengajaran itu ada metode, ada sistem yang kadang tidak semua orang bisa paham bagaimana cara menanamkan ilmu, masukkan ilmu pada orang. Itu perlu diperhatikan ya. Kewajiban membayar pajak adalah kewajiban yang ma'ruf, yang harus ditaati oleh warga negara. Apakah kewajiban membayar pajak? Wadah apakahnya? Berarti ini pertanyaan ya, saya kira tadi pernyataan. Apakah kewajiban membayar pajak adalah kewajiban yang ma'ruf, yang harus ditaati oleh warga negara? Sekarang saya mau tanya, ada yang bisa terlepas tidak bayar pajak? Ada yang bisa begitu, tidak lepas bayar pajak? Kalau dia beli sesuatu, dia boleh. Kalau saya nggak mau bayar pajaknya. Kalau dia bisa seperti itu urusan dia. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa lepas, ini hal yang sifatnya apa? Ya. Seseorang terpaksa di dalamnya. Biarkan saja. Jelas ya? Kalau memang itu dalam hal yang benar, ya itu urusan mereka, antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bolehkah menghindari kewajiban tersebut dengan tidak melaporkan atau membayar pajak yang sebenarnya? Iya, kalau dia bisa menghindar, kalau memang itu pajak dipungut
ya, dengan hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, dia bisa menghindar, ya, tidak ada masalah dia menghindar. Tapi tidak boleh seorang itu berdusta. Tidak boleh seorang apa? Berdusta. Jadi hendaknya diperhatikan. Apakah menganjurkan kepada orang tua agar anak perempuan dia segera dinikahkan? Bahkan dengan paksa, karena dikhawatirkan terjerumus dalam kemaksiatan yang besar. Apakah hal tersebut dibenarkan karena saudara ipar saya masih awam dan pergaulannya sebagian orang awam kurang bagus? Bagaimana sikap kita seharusnya? Ya, perempuan kalau dia masih gadis itu harus ada izinnya. Dan memang ada silam pendapat tentang anak kecil yang oleh dinikahkan oleh orang tuanya apakah syah atau tidak kalau dia masih kecil. Tapi kalau dia sudah dewasa, diminta izinnya, ya, diminta izinnya. Tapi dalam kondisi kalau misalnya, ya, dikhawatirkan jatuh di dalam kemaksiatan kemudian disegerakan untuk menikah, maka hendaknya diatur aja dengan cara yang damai yang sifatnya dia segera menikah dengan orang yang cocok. Ini harusnya yang dia lakukan. Iya. Sebab dari kewajiban orang tua memang, kalau dia memiliki anak perempuan, ya, dia memilih suami yang baik untuk anaknya. Agar supaya bermanfaat untuknya dan menjadi pendamping hidupnya yang baik. Iya. Bagaimana memahami hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan penduduk-penduduk neraka adalah kebanyakannya perempuan dan penduduk sorga kebanyakannya orang miskin, sedangkan akidah ahli sunnah meyakini bahwa saat ini sorga dan neraka belum dihuni manusia. Ini dari mana dia kalimat sorga dan neraka sekarang belum dihuni? Ya, ini pembahasan jangan seorang masuk di dalamnya, ya. Ya, dan dia, kita dari tadi tidak ada membicarakan seperti itu dari pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu. Ada hadith-hadith yang mirip seperti itu. Sebagian ulama, ada yang saya tanyakan masalah ini, dia tidak mau menjawab. Ya, kamu banyak berzikir saja, banyak bertasbih saja. Ya. Ada sebagian ulama kita yang menjawab dan merinci di dalam masalah. Tapi saya di hal-hal yang seperti ini, saya sarankan kepada siapa yang bertanya, jangan dia masuk dalam perkara-perkara yang tidak dikabarkan. Apa yang diberitakan, dia yakini, dia imani. Tidak perlu dia tanyakan, oh kalau begitu, sudah ada penghuninya sekarang, ya? Nah, ini yang dikatakan oleh, pernah dia nanti pertanyaan mirip seperti ini. Ya, saya sambung ke Syekh Shalih Al-Gudayan. Syekh Abdullah Al-Gudayan. Syekh Abdullah Al-Gudayan berkata, kamu banyak bertasbih saja, banyak berzikir saja. Tidak usah kamu tanya yang gitu-gituan. Akhirnya saya menyesal juga menyambung pertanyaan orang itu. Ya. Baik. Apa makna hadis dan saya menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya dan seterusnya? Ini hadis Abu Hurairah, ya, tentang hadis tentang wali. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil haq. Ya fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Ayat yang dimaksud, ya. Dan ini pemaknaannya adalah
menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, dekatnya pertolongan Allah kepada hamba tersebut. Karena itu dijelaskan di akhir hadis, lain sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta kepadaku pasti aku beri. Lain ista'adani la'uidanna, kalau dia memohon perlindungan kepadaku pasti aku akan melindunginya. Ya, itu tentang neraka. Memang ada dalil ya yang menunjukkan ada yang masuk dalam neraka kemudian dikeluarkan dari ahli tauhid. Tapi kalau penduduk sorga, itu lain masalah yang penduduk sorga. Kalau sudah masuk, tidak mungkin keluar penduduk sorga itu. Ya, karena Allah berfirman, wa ma hum bimukhrajin, mereka tidak akan dikeluarkan. Jelas ya? Bolehkah kami mengcopy artikel dari website Ustaz, kemudian kami pasang di web kami dengan mengcopy semua dan mencantumkan sumbernya? Oh, tidak ada masalah. Hal yang bagus. Baik, memang ini sekarang di masa ya, siapa yang menggunakan teknologi untuk baik, insyaallah taala banyak pahala untuknya. Ya. Mungkin dia duduk di rumah bisa mengirim hal-hal yang baik untuk banyak orang. Ya, kalau digunakan untuk baik, baik juga. Ya, tapi itu sekali lagi ya, seorang berusaha untuk bertakwa, menjaga diri. Ya, barakallahu fikum. Apakah ada dalil bahwa jin-jin memiliki nenek moyang? Sebagaimana manusia memiliki nenek moyang, yaitu Adam alaihi salam. Ya, wallahu a'lam. Apakah sifat kidam termasuk dalam bab khabar dari sifat al-awwal? Nah, sifat al-awwal itu nama. Nama ya. Sifat yang ada di dalamnya ya, diambil dari al-awwal itu, yang maha awal itu sifatnya. Keawalan. Ya. Kalau Al-Qidam, tidak ada nama Al-Qadim itu. Tapi boleh mengabarkan Allah dengan pengabaran. Dari bab pengabaran. Hanya saja yang lama itu, yang maha. Lama yang maha dahulu itu ada dua makna. Ada makna sempurna dan ada makna tidak sempurna. Diarahkan ke makna yang sempurna itu boleh. Jelas ya? Bolehkah menyemir rambut bagi sang istri dalam keadaan belum beruban, dalam rangka untuk berhias? Tidak boleh ya. Ya. Untuk berhias, hiasan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, menyemir rambut itu hanya dibolehkan oleh Nabi kalau ada uban. Gairus syait. Rubalah uban itu. Itu perintah Nabi. Jelas ya? Kecuali kalau seorang perempuan misalnya dia sakit kepalanya, dia tuangkan hinna di kepalanya untuk apa? Mengurangi rasa sakit dan ada pengaruh merah di kepala, karena itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia ya rubah warna rambut hitamnya, bukan beruban, ini tidak diperbolehkan. Ya, banyak cara berhias ya, jangan pakai cara yang tidak dibolehkan.
Tunjangan hari raya, THR, menjamu tamu bukan merupakan item yang dianggarkan dalam pengelolaan uang negara. PNS senantiasa menandatangani kuitansi dengan item yang berbeda untuk mendapatkan uang tersebut, misalnya THR. Bagaimana hukum menerima menggunakan anggaran tersebut? Ya, kalau memang tidak ada di peraturan, kemudian dia dapat, itu tidak boleh diambil ya. Ya, sebab ini bukan haknya untuk diambil. Jelas ya? Tapi saya nggak tahu apakah masalahnya seperti ini atau tidak. Wallahu a'lam. Ini saya nggak tahu ya, apa ini reksadana, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Apa hukum menggunakan buah pala sebagai bumbu masakan? Sebagaimana banyak makanan di Indonesia. Tidak boleh ya menggunakan buah pala itu. Buah pala itu disebut oleh para ulama memabukkan. Ya? Memabukkan. Itu disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Al-Haythami dalam Az-Zawajir. Yang dinukil dari kebanyakan ulama. Apakah boleh dipakai kalau sedikit saja? Ya. Jawabannya Rasulullah bersabda, "Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram." Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun itu memabukkan. Jelas ya? Sedikitnya memabukkan. Dia sudah disebut memabukkan. Ya, dan terangkannya bahwa kalau dimakan satu biji itu, ya, itu langsung terjadi perubahan. Ini menunjukkan pengaruh yang sangat besar pada buah pala ini. Iya. Ya baik, waktunya sudah lewat ya. Ya ini masih banyak pertanyaan dan kita juga ada apa namanya, waktunya terbatas dan malam ini ya masih ada kegiatan lain. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semua pada apa yang kita dengarkan di hari-hari daurah ini dan semoga apa yang kita pelajari di daurah kali ini itu menjadi bekal yang indah untuk kita semua di dalam kehidupan. Ya, bisa selalu kita amalkan dan yang paling pentingnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalamnya dan menjadikan apa yang kita ketahui sebagai sebab yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.